Yang kami hormati masyarakat Kampung Nelayan dan sekitarnya, kami dan Dinmas Polair Polda Sumatera Utara beserta kapal menghimbau kepada masyarakat nelayan terkait dengan situasi yang berkembang saat ini, yaitu COVID-19 atau dikatakan dengan virus corona. Maka dari itu, kami menghimbau kepada masyarakat agar satu, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara bersihkan tempat tinggal dan sekitarnya, bersihkan tempat tidur kita, bersihkan kamar mandi kita dan dapur kita, terutama makanan dijaga, jangan sampai tikus, benua dan binatang lainnya masuk ke dalam makanan kita. Yang kedua, hindari kegiatan-kegiatan yang melibatkan keramaian banyak orang, seperti arisan-arisan, pesta-pesta atau kegiatan lainnya. Tiga, tidak mendatangi tempat-tempat hiburan seperti kafe-kafe. Empat, tidak bersentuhan, cukup dua tangan disatukan di dada. Enam, bagi hari pagi hari antara jam 8 sampai jam 9 usahakan berolahraga dan kita berjemur paling tidak setengah jam. Konsumsi makanan yang bervitamin, terutama vitamin C dan E. 8, apabila tidak ada yang lebih penting, lebih baik kita tinggal di rumah. Diulangi, kalau tidak ada yang lebih penting, lebih baik bapak-bapak, ibu-ibu tinggal di rumah. 9, apabila ada yang sakit, batuk-batuk, pilek, tenggorokan sakit, dan sesak napas.